meja 50 juta dan bisa dicicil ke 2 bulan. Belanja apapun dan kapanpun bisa pakai ada kami. Habis guys. Karena ada kau yang buat saya nyaman. Kenangkan seukan sadari. Kenapa habis semua? Emang pada habis nih, pada mau habis. Hanya kau satu yang 18. Budi geng. Klarifikasi apa tuh? Iya nanti aku ngomong ya. Diam semua, diam. Itu sih bahasanya tuh kayak berat banget gitu. Klarifikasi berat banget, berat. Sebenarnya yang kayak gimana yang gak ngaruh? Gini, yang kedua. Jadi tuh, itu gue lagi sama Isat. Nih, lo kenal Isat kan? Kenal Isat kan? Nih, iya, kabar. Cepetan. Kenal Isat kan? Gue lagi sama Isat. Isat tuh setiap malam video call sama Alisa. Sama Alzi. Video call-an. Kalau kalian tau second, gimana ya? Iya gitu lah, pokoknya dia video call terus, gue juga taunya di second video call-an. Nah, sejak lagi video call-an, ya udah gue sebagai teman, ya udah gue cuma ngomong woi bentuk apa, sampe sembuh banget lo. Ya udah, cuma video call-an kenapa sih? Video call-an nih, ngomong, ya sudah gimana ya? Cuma video call-an gitu loh, maksudnya gue gak boleh video call-an sama cowok cewek lain, maksudnya kayak temen lain gue gak boleh punya video call-an dong. Ya maksudnya gue juga gak bodoh gitu loh. Dia juga lagi nge-lag. Kalau emang gue ada apa-apa masa di-lag gitu. Hei. Iya gak sih? Maksudnya kita lagi nge-lag deh. Terus gue teriak-teriak, oh ya udah live-nya. Maksudnya tuh live gitu, live. Lagi live. Kalau ada apapun, kalau misalnya gue ada apa-apa, gak mungkin dong di live. So, record dong. Aduh. Jadi gue ketawa, kalian kenapa sih? Maksud gue gak boleh video call sama cewek lain? Maksudnya kayak temen gitu gak boleh video call-an? Gak boleh banget aku. Maaf ya, aku gak boleh. Nanti aku cuma ini deh. Nanti aku cuma video call ratu doang. Bener ratu doang, aku gak video call nyokap aku, sumpah. Aku gak video call sama nyokap aku video call sama bener-bener. Nanti aku bilang ya. Nanti aku gak boleh. Udah guys, maksudnya cuma kayak gitu doang. Kenapa harus kayak rame gitu loh. Marah-marah banget guys, jujur. Ada yang bilang, ah tapi lu mau buat jadiin bahan konten lo. Bahan konten? Kalau bahan konten, artinya gak konten. Bang Atta gak konten, semua orang gak konten. Aku doang nih yang konten disitu.
Kalian gak boleh konten semua ya, cuma gua. Soalnya lu semua bahan konten gua. Terus kayaknya biar trending aja trending. Ya udah, silakan aja coba biar trending. Aku juga nggak tahu trendingnya kayak gimana. Jadi apa? Gua terus tuh kena. Lucu gitu. Ada yang bilang so ganteng lo. Semua cewek belum mau. Ya Allah, gua ganteng aja. Gak ganteng banget. Kayak banget. Terus gua pengen punya banyak cewek gitu. No, setia number one. Cowok mahal cuy, harus punya cewek. Ya. Selagi gue sendiri mah, aku bebas dah. Aku juga nggak balik ke mama lagi. Gimana sih? Kayak udah. Ya gimana cuy? Puas kalian? Kenapa motor aku dihapus ya? Aku nggak tahu. Aku nanya terus ya. Kenapa fotonya dihapus? Emang kenapa? Hak-hak dia. Sudah ya, jangan aku makan kamu am. Perenin lu keterlaluan nih, ampun. Gue tuh sebutin perenin-perenin-nya kayak gimana? Sebutin. Gue orang baru aja, coy. Topi miring, hei kita topi miring. Gue ada orang baru aja nggak ada cuy. Itu kayak akrab gitu sama orang baru gak bisa cuy. Gua akrab tuh kalau udah dekat. Enggak diladenin. Ini tuh cuma ya nggak apa-apa biar jelasin aja gitu loh. Biar nggak apa-apa tuh. Jangan sok tahu gitu loh. Jangan sok tahu dulu gitu loh. Jangan semua ngelihat tuh di sosial media aja loh. Sekali-kali ngelihatnya lewat hati. Ya, terus kalian jahat banget kalau sampai nyerang orang salam nih, gini loh. Oke, salah gue deh, salah gue emang. Aku friendly, gak apa-apa, terserah. Kalau aku deket sama Alisa nih, terus di media kalian, kalau gue deket banget sama Ratu, aku tidak cemburu, aku tidak panas. Aku lagi salatin, aku tuh emang kayak gini. Kamu harus ngerti sama aku. Aku tuh emang kayak gini orangnya. Ayo dong. Aku mau spill. Udah, please. Iya, maaf. Tah, jangan hujat siapapun, guys. Karena ada hati yang terluka. Terus lu sekarang suka sama siapa? Tertera gua. Mak, aku suka sama siapa? Masa aku diatur? Gini guys ya. Kalau emang seakan-akan. Iya greget nih malah. Kalau emang seakan-akan aku gak bisa juga sama Ratu. Memaksakan hati. Kalian mau enggak dipaksa? Kalau seakan-akan ya. Coba. Kalian mau enggak? Ayo. Kan bisa berteman. Bisa main bareng lagi. Hah? Kasihan siapa? Kasihan Ratu. Enggak, kasihan ke aku. Terima kasih.
Aduh guys, nanti deh kita lihat ya. Aku juga nggak tahu tuh kayak gimana temannya. Soalnya aku bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang merencanakan hari esok. Kasihan mami diatur. Enggak loh, di sini gue bukan belain siapa-siapa ya, bukan nyudutin siapa-siapa juga. Gue cuma kasih penjelasan, itu aja udah. Sedih banget bro, sedih. Ya nggak usah rangkul-rangkul ya, abis gimana? Ya abis gimana? Nggak tahu nih. Ya deh, nanti nggak rangkul-rangkul deh. Besok aku ketemu di Bias nih, ketemu di Bias, dengerin gue ya. Besok gue ketemu Bias pulga deh, aku nggak rangkul-rangkul. Aku kayak salam pahmi sorry aku mengalami sama lagi kita berdua jangan sahul Jason ya like abisnya lucu kamu semua harus kayak gimana ngasih taunya harus kayak gimana harus keras-keras. Aku kan lembut omongan kamu. Aiy, lanjut gue tandain dong. Jangan tandain dong. Mata mami kok berbaca banyak. Aku sedih lihat mata aku. Ini kenapa aku satu samping nendang resah usah bilang katakan berpindah mana saya jangan kau mendua kau takkan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta kau sedih lah. Serba salah tuh aku. Enggak ya, tenang aja aku. Mana ya guys, kalian kalau ketemu nih sebenarnya sama mantan gitu ya, terus kayak hawa-hawa refleks kalian tuh ke bawah gitu yang dulu-dulu gitu loh. Kayak nangannya juga susah gitu, tapi nanti aku usahain ya biar kalau aku kayak gitu nanti ekspresi tinggi. Kalau gue kan apa-apa natural aja ya, jadi kayak nggak dipaksa-paksain mau apa-apa. Nanti aku paksain deh besok. Ya. Jadi di janjiannya di Bias ada kerjaan ya. Super nih mau balikan atau enggak ya udah bisa kan netral gitu kayak yang penting mereka masih bisa bareng masih bisa berteman gitu jangan yang gegabah gitu loh kayak gak bisa gua nih gak bisa yang gitu guys ya ini ya yang mau keluar ya aku mau jalan. Dia yang jadian sama Alisa. Enggak ada. Aku lagi jadian sama Alisa. Enggak sama siapa-siapa. Enggak sama siapa-siapa. Temen kau oh, dijadian apa? Aku belain kau lagi sama aku. Kan kalian enggak tahu misalnya kalau lagi cetan bilang semangat ya, jangan dengerin tuh kata orang. Itu kamu kan enggak tahu.
cowok gak ada kepastian. Makanya gue jangan sama gue dah. Gak ada kepastian gue. Jangan mau. Terima kasih telah menonton!